Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor, jumpa lagi bersamaku di negara Eropa, yaitu jadi TKI Polandia. Sebenarnya dua hari ini lumayan, nggak tahu capek apa enggak ya. Jadi ada keterlambatan kerja. Jadi dalam arti dagingnya tuh keluarnya lama. Jadi kita ada breaknya sekitar 1 jam atau setengah jam gitu. Jadi aku sebenarnya tidak membahas itu. Yang aku bahas adalah, kamu pernah sih ngalamin gak sih kalian yang nonton? Jadi ketika kalian berak atau ngiseng bahasa Jawa ini, jadi kan misal kalau berak kan biasanya kalau di kampung enak ya, rapet tempatnya, gak terbuka. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya berannya pengalaman aku nih, misalnya di kosan, kan di kosan biasanya kamar mandi bareng-bareng atau enggak di kamar gitu ya. Kalau ada teman kan malu ya kalau kita berak bunyi gitu. Jadi kita mainin keran ya pastinya. Tapi aku mau cerita tuh kalau di negara sini, Polandia, kita kalau buang air kecil, buang air besar itu bayar 2 zloty, teman-teman. Dan saya paling malesnya lagi kalau berak itu, kalau ngising itu enggak ada buat ceboknya, yaitu nggak ada airnya, cuma dipakai tisu doang. Jadi aku selama di pabrik cuma 1 kali ngalamin peper pasal Jawa nih. Jadi kalau di kampung kan, kalau di kebun ya itu, kalau belum punya WC, jadi aku ya Allah jijik banget. Jadi nggak apa ya, nggak enak banget rasanya celananya tuh kayak ada yang sisa gitu. Jadi itu teman-teman, kalau di negara sini tuh semuanya pakai tisu. Bahkan di mes aku aja nggak disediain buat cebok, jadi pakai tisu. Jadi ya kalau kita cebok tuh pakai celananya tuh pakai motrok-motrok, itu bahasanya kedodoran tuh, nyari air di tempat mandi air. Ya bang, ini pengalaman aku di negara sini tentang tidak ada tempat cebok kalau di luar negeri. Dan kalau kita jalan-jalan ke mall itu bayar di sini kebersihan. Oke guys, jangan lupa buat kalian selalu nonton video aku ya di negara Eropa, Polandia.